Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam Jum'ah Allah kumpulkan kita di masjid bersama-sama cari ilmu, walaupun mungkin sejak tadi sudah diniati i'tikaf. Saya kembali mengingatkan, mumpung kita masuk dalam masjid, mari kita bersama-sama i'tikaf selama kita ada di dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi, sehingga kita dapat pahala i'tikaf. Malam Jumat, malam yang mulia, hari raya umat Islam, hari Jumat. Makanya di malam Jumat disuruh banyak solawat. Ya, malam Jumat suruh banyak solawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah malam ini di majlis ini saya pengen ngomong apa enggak ngerti. Ya, pengen nyampaikan apa juga enggak paham. Taunya pokoknya diundang berangkat. Ya, diundang berangkat. Dari tadi mau berangkat jam berapa yang enggak paham. Niatnya berangkat awal. Tapi akhirnya berangkatnya bisanya jalan dari Solo jam 9 lewat. Baru bisa meninggalkan Solo. Ya, hikmahnya biar beliau ceramahnya lebih lama dan yang nanya lebih banyak. Hikmahnya itu ilmu ngeles tingkat tinggi. Berusaha cari hikmah. Memang manusia kan harus cari hikmah. Ikhwani rahimakumullah. Ya, ini saya lihat wajah-wajah yang usianya masih anak-anak. Kalau dibilang usia muda, saya masih muda kok. Jadi jenengan, kalau saya masih muda berarti jenengan masih anak-anak. Maka saya mau ngajarkan jalan sukses yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Jalan sukses yang diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mundur adalah salah satu cara untuk maju. Ini rada aneh judulnya ya. Mundur alias atret itu salah satu cara untuk maju. Ini buat sopir gak aneh, buat penumpang yang rada aneh. Mau kemana mas? Maju. Lah kok mundur? Ya kalau gak mundur gak bisa maju. Emang kondisi jalannya harus mundur dulu, nah, nanti baru maju. Nah ini kadangkala anak muda nggak paham. Anak muda taunya maju terus gitu ya, nggak mau atret, nggak mau berhenti sebentar nggak mau. Kalau orang-orang tua paham, kadang dalam hidup ini kita harus mundur. Bukan kemunduran lo ya, kalau kemunduran jelek, kalau mundur itu bagus, karena salah satu jalan untuk maju adalah mundur. Contoh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau ini manusia pemberani atau penakut? Bukan pemberani. Tidak ada yang lebih berani dari Nabi. Jadi kata pemberani itu buat saya
tidak cocok disematkan kepada baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena untuk menggambarkan keberanian beliau tidak ada bahasa yang tepat. Tapi ya, yang maha berani hanya Allah. Dan Rasulullah SAW itu lawang gak pernah pisah sama Allah. Jadi ya beraninya unlimited. Kalau berani unlimited itu bahasa Indonesianya apa? Wanipol. Wanipol. Sangat pemberani. Tapi begitu dapat wahyu, ya dapat wahyu, sebarkan ini Islam. Kenalkan manusia Tuhan hanya Allah. Engkau Rasul utusannya Allah. Ya, engkau adalah utusannya Allah. Pertanyaannya, apakah baginda Muhammad SAW langsung dari Gua Hira pulang ke Mekah terus teriak-teriak, aku Rasulullah, aku Rasulullah, tiada Tuhan kecuali Allah, terus muter sak Mekah begitu? Tidak. Pelan-pelan, satu orang ke satu orang, yang lain sembunyi. Nah, ini sembunyi-sembunyi itu bukan berarti takut, tapi kadang seseorang itu harus sembunyi-sembunyi untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Itu bagian dari cara untuk sukses, termasuk diantaranya kalau kamu mau melamar anaknya Pak Lurah. Mau ngelamar anaknya Pak Lurah. Kalau kamu ngelamar terang-terangan itu kamu takut. Iya, takut apa? Takut ditolak. Bukan takut ngelamar. Bukan takut melamar. Tapi kalau saya ngelamar terang-terangan sekarang, ditolak. Terus gimana cara ngelamarnya? Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi bagaimana? Pak Leknya dulu yang dilamar. Pak Lek, jih. Karena Pak Leknya ketoknya lebih luwes, kasih martabak luluh hatinya. Ya, Pak Leknya dulu kirimi martabak. Lu strategi ya, Pak Leknya dulu, buliknya, budenya. Nah, setelah kekuatan terkumpul, Pak Lek, bulik, bude dalam satu barisan, Pak Lek, bulik, bude diajak maju. Pak Lek, bulik, bude, saatnya saya terang-terangan mau ngelamar ponakan jenengan langsung ke orang tuanya. Siap, saya antarkan. Insya Allah kul. Lawakmu Pak Lek gak diparani, Pak D gak diparani, bulik gak diparani, bude gak diparani, padahal bapaknya galak. Ngelamar, jawabannya punya apa kamu? Jenis kelamin Pak. Mulia, silakan Bu, pulang kalau cuman punyanya saya laki-laki dia perempuan, silakan Bu, pulang. Gak laku tuh, buat bapaknya gak laku. Ya, jadi ya begitu. Jangan apa namanya, ada orang manas-manasi, lanang kok ora wani ngelamar, bukan tidak berani melamar. Saya eman-eman kalau ditolak. Jadi grillnya dulu, Pak Aleknya yang saya samperin, Pak D-nya dulu, iya, tapi tepat sasaran. Seperti orang main sepak bola. Ya, kadang tuh mainnya di belakang, enggak pernah maju. Upyok, depannya kiper, daldul. Penonton kecewa. Bal-balan kok enggak pernah menyerang. Mainnya kok di depan kandangnya sendiri, di depan ya gawangnya sendiri. Back sama back oper-operan, jadi penonton jemu liatnya, iki gene bal-balan apa latihan kok gak jelas. Begitu lihat peluang langsung tendang ke depan, lari semuanya ke depan, kaget itu pertahanan lawan. Cool, baru paham, oh ternyata strateginya main di belakang baru lari ke depan. Luar biasa, ini model baru saudara-saudara. Ya, ini model baru. Misal seperti itu. Nah, dalam hidup
dalam hidup kalau kamu dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hidup kamu dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap aku gagal, salah. Contoh, di DO dari kampus. Enak enggak? Enak. Kenapa? Enggak ketemu dosen lagi. Ya toh? Enggak harus buat tugas aneh. Aneh status mahasiswa apa tadi abadi, nggak sempat sarjana tuh, mahasiswa abadi, langsung membuat janji, Pak dosen, Bu dosen yang terhormat, suatu saat Anda akan jadi dosen di kampus di mana saya adalah pemiliknya. Wah, temennya mencibir, isone apa, kuliah aja di DO, kuliah aja di DO, masa mau jadi pemilik, mau jadi pemilik kampus. Saya punya teman dulunya seorang polisi, dulunya seorang polisi, ini cerita nih teman saya nih, di luar pulau. Saya diundang pengajian oleh mantan atasannya. Jadi ada polisi, mantan polisi ya, punya mantan atasan. Saya diundang ceramah oleh mantan atasannya. Mantan atasannya pangkatnya tinggi. Ya, acara buka bersama dengan Kapolda di luar pulau sana. Nah, ini teman saya ini nganterkan saya. Begitu buka jendela, itu yang jaga polisi-polisi banyak itu. Kata teman saya, "Beb, iya. Itu semua dulu teman saya satu angkatan. Dari dulu sampai sekarang ya masih itu pangkatnya." Saya alhamdulillah, Beb. Mainnya sama pangkat atas. Kenapa? Karena sekarang saya jadi pengusaha. Iya. Duit saya sekarang banyak alhamdulillah. Kalau saya enggak keluar, ya sampai sekarang masih seperti itu, Beb. Saya putuskan keluar itu berat, antara saya emang cinta dengan kepolisian dan antara emang saya harus cari duit yang banyak. Pilihan yang susah, pilihan yang susah. Karena kalau jadi polisi jangan mikir duit, kalau mau mikir duit jangan jadi polisi. Polisi ya petugas negara, ngabdi sama negara. Nah, ini karena dia keluar dipandang sebagian orang mungkin mau jadi apa gitu kan, tapi hasilnya apa? Kerja keras, wira swasta, akhirnya bisa jadi pengusaha yang sukses. Nah, ketika kamu di DO dari kampus, ini saya belum ceramah loh, jangan bu anggap ceramah ini. Ini ngobrol sebelum kajian, boleh ya? Maksudnya langsung kajian. Kamu di DO dari kampus, jangan khawatir, naikkan cita-cita, naikkan. Kalau dulu cita-cita jadi sarjana, cita-cita. Begitu di DO cita-cita, aku enggak layak jadi sarjana. Ngapain? Yang punya sarjana. Mikirnya gitu, Allah ini mundurkan saya untuk naik, bukan untuk jatuh. Nah, seringkali enggak. Oh, dimundurkan kok langsung. Memang nasib takdir fakir ini. Kacau kan? Jadi mundur tuh mikirnya kemunduran, mundur mikirnya gagal, mundur mikirnya jatuh, mundur mikirnya gak sukses, salah. Dalam hidup ini memang kadang kita harus mundur untuk maju, bermain di belakang untuk mencetak gol, sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan anak Pak Lurah. Sembunyi-sembunyi dulu strateginya itu loh ya. Strategi melamarnya enggak langsung terang-terangan, gerilya dulu. Suluh Hudaybiyah, kadang kita itu tampak kalah untuk menang, tampak kalah untuk menang. Menang itu enggak harus tampak menang dulu. Itu orang tua, kalau anak muda enggak, hajar, sikat, oh kita kuat, jumlah kita besar, bereskan, singkirkan.
Misalnya banser 200 lawan mahasiswa 10, menang mana? Banser satu aja melawan mahasiswa 20, menang banser satu, apalagi badannya segini-segini. Kan gitu ya. Tapi banser punya ilmunya orang tua, jumlah banyak, kekuatan hebat. Tapi kadang ketoknya kalah, padahal tujuannya untuk menang. Contoh Gus Dur. Boleh saya buat contoh? Beliau rahimahullah, Gus Dur tuh pernah enggak jadi presiden? Pernah. Dan buat saya beliau itu presiden penyelamat saat Indonesia chaos politik. Semua pengen jadi presiden, ya kan? Masing-masing pengen jadi presiden. Akhirnya jalan tengahnya gak siji gak kabeh. Kamu tidak, aku tidak. Cari orang lain. Cari orang lain yang kamu setuju, aku setuju. Golek se-Indonesia, ketemunya Gus Dur. Tokoh yang disepakati oleh semua yang bertikai. Kalau ini gak apa-apa, cocok sama beliau. Ya kan? Jadilah Gus Dur presiden. Waktu itu terjadi yang namanya DPR MPR merestui Gus Dur untuk dilengserkan. Betul? Betul kan? Pertanyaan saya, Gus Dur punya banser se-Indonesia atau enggak punya? Punya atau enggak punya? Punya ansor se-Indonesia atau enggak punya? Pertanyaan saya, apakah Gus Dur kemudian mengatakan ambil alih negara? Jumlah banser ansor lebih banyak daripada tentara. Apa begitu? Warga NU mayoritas masyarakat Indonesia. Apa seperti itu? Ternyata Gus Dur meniru langkahnya Pak Harto. Ora padean. Cuman gak diucapkan gitu ya kan ya? Gak diucapkan. Ini orang-orang besar begitu. Dah, gak masalah. Tapi hasilnya apa? Apakah itu kekalahan? Bukan. Itulah kemenangan. Yang paham, paham. Nah, model-model bodoh ini gak paham. Yang pinter-pinter, Pak, paham. Ini langkahnya orang menang, bukan orang kalah. Nah, itulah yang dilakukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah sahabat yang sangat besar, berangkat ke Mekah dari Madinah, mau tawaf, ya mau tawaf, mau haji, dilarang sama orang kafir. Kafir Quraisy, kafir Harbi, yang memerangi Nabi, memerangi sahabat, jumlahnya enggak seberapa, gaya, tidak boleh masuk. Masya Allah. Ini Kanjeng Nabi dan sahabatnya siap mati kalau jenengan, aduh, ojo gaya siap mati. Kadang gaya takbir siap mati, Allahu Akbar siap mati. Baru kena serangan jantung pertama aja, ojo mati sih. Gaya baru diteriakin aja langsung sudah kocar kacir. Kadang kita kan begitu emosional sesaat, betul kan ya? Ini sahabat enggak, beneran siap mati, ya siap mati, Pak. Betul. Dan itu semua sahabat siap mati di barisan Nabi Muhammad SAW. Apa sabda Nabi saat itu? Apakah kemudian jumlah kita besar, aku Nabi, ya aku Rasul, ana Nabi la kadzib, aku Nabi, aku bukan pendusta, anak Ibnu Abdul Muthalib, aku cucunya Abdul Muthalib. Iya. Siap maju? Apa begitu? Kalian siap semua? Dah. Rasul buat tenda. Buat tenda, kumpulkan sahabat, tenangkan sahabat, emosinya ditenangkan semua. Kemudian orang-orang kafir kirim utusan. Utusan apa? Apa itu? Bahasa sekarang apa itu? Rekonsiali apa? Hah? Apa? Rekon, gak paham aku. Rekonsiliasi, ya. Melakukan perundingan untuk mencairkan suasana biar tidak terjadi benturan. Kan begitu ya? Utusan orang-orang kafir, kirim utusan.
utusan demi utusan, gagal, 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 sampai datang satu utusan akhirnya disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Pasal-pasal yang dibuat oleh orang kafir, pasal yang buat orang kafir, Nabi SAW suruh tanda tangan setuju, pulang gak haji tahun ini, pulang. Dan pasalnya itu merugikan umat Islam secara tulisan, dibaca itu loh kok begini, pasalnya merugikan. Apa itu? Suruh pulang, gak boleh haji tahun ini. Terus apa lagi? Kalau nanti ada umat Islam yang saat ini tinggal di Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, maka wajib dikembalikan kepada warga Mekah. Bayang non. Jadi umat Islam yang sekarang masih ada di Mekah, ini kalau kemudian lari dari Mekah ke Madinah, wajib dikembalikan. Masya Allah, Islam seperti dikecilkan, ya, seperti dikecilkan. Tapi itulah strategi Nabi Muhammad SAW. Tidak apa-apa, ini ngempet sih, ngempet sih. Tahan dulu, iya, iya. Sampai ada sahabat yang lari dari Mekah, dari tempatnya orang-orang kafir tinggal, lari dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah dikembalikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat gak mau balik ke Mekah, gak mau balik ke Mekah. Akhirnya apa? Akhirnya jadi perampok yang merampok orang-orang kafir. Jadi di Mekah enggak, di Madinah enggak, di mana? Hidup di Padang Sahara, hidup di Padang Sahara, merampok orang-orang kafir yang mengganggu umat Islam, perdagangannya dikacaukan. Akhirnya orang kafir kebingungan, ini pasal yang satu ini buat kita susah. Pasal yang dibuat oleh orang kafir yang dikira menguntungkan, itu buat orang kafir jadi susah. Kenapa? Gara-gara mereka tidak kita izinkan ke Madinah, akhirnya mereka hidupnya liar. Gara-gara hidupnya liar, maka mereka di luar kontrol, ya, seakan-akan di luar komando, jalan sendiri. Ini akhirnya perdagangan kita kacau, puyeng tuh orang-orang kafir. Sementara Nabi Muhammad SAW di Madinah, ya, ada perjanjian damai, tidak boleh ada perkelahian, pertengkaran, pembunuhan, dan semua bentuk penganiayaan. Disitulah Kanjeng Nabi ngobrol sama non muslim. Islam itu begini loh, Islam itu begini. Sahabat keliling dunia ya ke sana sini, Islam begini, Islam begini. Nah, sampai satu tahun jumlah umat Islam dong 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 berlipat-lipat. Ya, tahun berikutnya, Masya Allah, balik itu ke Mekah. Jalan gak pakai bawa senjata, gak bawa peralatan perang. Niatnya ngapain? Niatnya pengen tawaf. Masuk Mekah, santai. Ya, masuknya saat santai. Disitulah akhirnya orang-orang kafir menyerah. Ya, menyerah. Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, tanpa niatan sedikit pun untuk melakukan pertumpahan darah. Nah, ini namanya strategi kelihatannya kalah tapi untuk menang. Betul. Seperti Gus Dur dulu, kelihatannya kalah tapi untuk menang. Coba kalau sampai akhirnya terjadi pertumpahan darah, gebuk-gebukan, ya, dan lain sebagainya, walaupun menang kan ya tetap kalah. Ya kan, tetap kan kalah. Nah, ini bisa enggak Anda sebagai generasi muda punya kebijakan orang-orang tua? Memang wajah-wajah muda tapi hati-hati tetua. Bisa enggak begitu? Sakit boten mas? Bisa enggak? Contoh, kamu mencintai seorang wanita, sudah 5 tahun kamu merencanakan untuk menikahinya. Tahun kelima, genap tahun kelima, ternyata dia dilamar oleh sahabat terbaikmu. Pertanyaan saya, ikhlas atau hajar? Loh, ada loh kasus begitu, ada toh? Ada. Ikhlas atau hajar?
Ini saya sudah nerangkan lebih setengah jam kok. Bab masalah dimundurkan itu cara untuk maju. Jadi kalau kekasihmu selama 5 tahun tiba-tiba dilamar sama sahabatmu dan kemudian lamarannya diterima, berarti selama 5 tahun ini kamu bodoh atau pandai? Enggak, kamu enggak bodoh. Jawabannya, selama 5 tahun ini kamu terbukti sebagai orang yang baik, dan selama 5 tahun ini wanita yang kamu cintai terbukti penipu luar biasa. Ya toh, yang saya buat contoh wanita saja ya. Jadi yang baik siapa? Anda semua. Jadi wanita yang itu tadi itu dia penipu luar biasa. Betul seperti itu, Mbak? Enggak. Kata si Mbak bukan penipu. Kenapa? Terbukti selama 5 tahun ini saya sabar menghadapinya dan menjaga hatinya. Tahun kelima saya sudah tidak kuat menjaga hatinya, maka saya tentukan pilihan yang sebenarnya. Berarti yang betul yang mana ini? Ayo. Makanya kita enggak bisa menghakimi seseorang tuh, enggak iso. Semua punya cara pandang sendiri, son. Sendiri. Tapi kalau kasusnya kamu, ternyata kok begitu, terjadi pada dirimu yang model seperti ini, contoh sederhana ya. Bersikaplah pakai ilmunya orang-orang tua. Jangan kemudian pakai ilmunya anak muda yang dikuasai nafsu. Oh ngono. Ya, entenono. Tabrak-abrik. Masya Allah. Akan aku gagalkan pernikahannya. Kenapa? Yang dinikahi dan yang akan menikahi akan kulenyapkan dari muka bumi. Masya Allah. Akhirnya gak nikah, mati kabeh. Ya kan? Mati kabeh. Naudzubillah min dzalik. Pakai ilmunya para tetua. Pemirsa dimanapun Anda berada, Habib Novel belum ceramah. Ini bukan ceramah, ini ngobrol. Ya, baru menjelaskan satu jurus sukses. Ini jurus yang paling angel dipahami. Sebab kalau bab maju itu paling gampang, tapi mundur untuk maju ini angel. Anda kalau enggak percaya, tanya sama sopir. Les nyopir itu ilmu parkir itu paling akhir. Betul ya? Karena ilmu parkir ini yang paling hebat kalau udah bisa parkir mundur. Kalau parkir maju semua orang bisa. Sut maju. Itu semua orang bisa. Tapi mundur untuk meletakkan diri pada tempat yang tepat, nah itu susahnya luar biasa. Habib kok paham? Sopir. Sopir paham. Nah, boleh dilanjut? Oh, terus gimana Bib, solusinya kalau ternyata si dia diambil oleh sahabat sejati? Jawabannya, katakan pada diri. Ya, katakan pada diri. Aku memang tidak layak memiliki dia. Aku tidak layak memiliki dia. Karena Allah telah menyiapkan dia yang lain untukku yang lebih baik daripada dia yang satu ini. Rupanya dia yang satu ini layaknya untuk sahabatku itu, dan sahabatku itu memang orang baik, tapi dia ada di bawahku, makanya layak dapat wanita yang di bawahku. Aku akan dapat wanita yang minimal levelnya itu mirip-mirip sama aku, mirip-mirip, jangan yang lebih dari aku, nanti aku dipermainkan olehnya. Mirip-mirip sama aku. Terus datang pernikahannya. Ucapkan selamat kepada keduanya. Ya, sambil engkau membawa istrimu yang lebih dahulu engkau nikahi. Dik. Siapa? Bojoku. Kapan nikah? Tadi pagi. Lah kok gampang? Oh, nikah itu mudah, yang susah siapa? Lah kenapa 5 tahun ini aku hanya menguji? Ya, aku hanya menguji OPD. Sementara temennya ngomong sakno stres. Tak masalah. Orang mau bilang stres, mau bilang edan, mau bilang gendeng, nyatanya kamu bahagia.
Jangan kemudian terpuruk di tepi jurang, jegur apa ora ya, jegur apa. Sementara yang temanmu itu ya, sahabatmu sama si dia, wah ketawa bahagia kamu, jegur apa ora. Kan on kalau gitu kan ya. Dia bahagia, kamu harus lebih bahagia. Paham maksud saya? Nah, termasuk misalnya dipecat dari perusahaan. Ya, dipecat dari perusahaan, di DO, mikiro sing apik. Ini strategi langit untuk memajukan saya. Itu kalau sopir tahu. Sopir itu kalau mau nyalip, ya, kalau mobilnya manual, mau nyalip, biar nyalipnya bagus mesti turun ke gigi rendah. Klek 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 baru gitu begitu. Tapi kalau langsung gigi 5 gak maju-maju. Kaiso, kok anu yo? Kamu mau nyalip turun gigi rendah dulu, deg 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 deg, wong, polno, naikin satu-satu. Maka mengurangi gigi itu tanda kamu akan nyalip. Masuk masuk masuk. No ilmunya nyupir paham kabeh gitu ya. Ya kan? Ini cara-cara yang Allah siapkan dan itu semua diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi pemberani tapi ya gerilya. Betul kan ya? Kanjeng Nabi punya kekuatan penuh tapi ya mau ngalah. Bukan berarti kalah. Begitu cara Nabi Muhammad SAW. Dah itu mukadimah, sekarang saya mau ceramah. Boleh? Duh, kok ditertawakan kenapa? Itu tadi bukan ilmu. Bukan ilmu, tapi pengetahuan. Bedanya apa? Tidak ada bedanya, sama. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Ikhwani rahimakumullah, saya lagi tertarik dengan satu tema yang sekarang lagi saya sampaikan di mana-mana. Ya, lagi saya sampaikan di mana? Di mana-mana. Jadi doa itu jangan pakai logika. Doa jangan pakai logika. Ini kelihatannya Mbak, mas-mas siap praktek. Karena wajah di sini semua di bawah rata-rata, sementara Anda di atas rata-rata. Guyon-guyon. Jangan dimasukkan hati. Ya Mbak. Anda wanita cantik-cantik. Mas yang di sini wele-wele. Yang di sini lain. Paham-paham ya? Oke. Okay. Kalau enggak percaya nanti cari aplikasi yang lagi ini digemari banyak orang sekarang kok. Merubah wajah 40 tahun ke depan. Rubah wajahmu 60 tahun ke depan. Mesti welek-welek. Yang kempot, yang reot, betul kan ya? Jelek-jelek. Nah, saya rubah 20 tahun yang lalu. Jangan 20 tahun ke depan, welek pol nanti. Terus dibandingkan, Habib Novel ternyata dari semua ini paling muda. Iya, aplikasi. Ya, itu aplikasi. Doa itu jangan pakai logika. Karena logika tidak boleh dipakai untuk Tuhan. Logika enggak boleh dipakai untuk Allah. Karena logika itu olah akal. Logika itu olah akal berdasarkan informasi data yang ada. Data yang ada yang diajarkan oleh manusia. Menurut ilmu ini, 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 itu namanya hitung-hitungan akal. Bahasa anak muda gak masuk akal. Logikane piye? Gak masuk. Logikane piye? Itu bahasa anak muda. Gak logis. Itu bahasa anak muda. Tapi untuk doa, doa itu bukan urusan manusia. Urusan Tuhan, urusan Allah. Satu-satunya Tuhan yang ada. Gak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kalau urusan Tuhan, urusan Allah, jangan pakai logika.
Lawang kamu tuh doa lagi minta sama Tuhan kok, minta sama Allah. Kok Allahmu kamu pukur pakai logikamu, kan ya rodok jelek kamu. Contoh, temenmu jelek. Temenmu, kamu ganteng. Temenmu jelek. Di kampungmu ada satu perempuan cantik pol. Temenmu yang jelek jatuh cinta pada gadis yang menyemur menjadi kembang kampung. Apa saranmu? Mas, sadar diri. Jangan lanjutkan cintamu, biar aku saja yang maju. Karena aku lebih layak, aku lebih ganteng, lebih mapan. Kalau kamu, aku aja lihat takut, apalagi dia. Logika, betul ya? Logikanya begitu. Si buruk rupa ini, the beast nih ya, angkat tangan, Allahumma jadikan dia istriku dunia akhirat tanpa susah payah. Koncone ngomong, dungo ya dungo, tapi ya ngoco. Ya, kamu berdoa ya doa, tapi ya bercermin gitu loh, sadar diri. Kalau minta tuh yang masuk akal, kalau minta yang masuk akal, kalau minta yang masuk akal. Ini yang ngomong berarti orang gak punya akal. Kapokmu kapan? Dijawab sama the beast si buruk rupa. Kang, saya. Mikiro. Saya ini minta sama siapa? Sama Allah. Loh kok kamu suruh bilang masuk akal tuh gimana? Lawang Allah itu maha memberi. Justru kalimatmu bercerminlah, engkau membatasi kemampuan Tuhanku untuk memberiku. Berarti kamu kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Kamu yang enggak logis, kamu yang enggak masuk akal. Welek-welek begini, aku orang berakal. Mulai mikir, ya iya, tapi apa? Wah. Ayo, aku elek. Jelek-jelek begini ciptaan Allah. Gak ada ciptaan Allah yang jelek. Kamu belum bisa melihat kegantenganku. Kapan kamu ganteng? Yumbu. Aku sendiri juga belum bisa melihat kegantenganku. Tapi aku punya Tuhan, punya Allah. Allah yang akan menjadikan istriku kelak melihat aku pria tertampan di jagat raya. Kenapa? Orang sadar. Allahumma jadikan dia istriku dunia akhirat. Tidak masuk akal memang yang diminta. Tapi begitulah orang kalau minta, jangan pakai akal. Kenapa? Kamu minta kepada Tuhan yang menciptakan akal. Kamu minta kepada Tuhan yang menciptakan sebab akibat. Kamu minta kepada Tuhan yang tidak berlaku baginya hukum apapun. Hukumnya cuma satu, aku mau bisa. Kun fayakun, sakarepku. Orang hidupnya melacur seumur hidup. Meninggal mengucapkan dua kalimat syahadat, bisa atau tidak? Bisa. Kalau Allah kasih bisa. Walaupun menurut kebiasaan yang berlaku tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ada contohnya, beb, ada. Diceritakan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wanita yang hidupnya melacur setiap hari, suatu hari tergerak hatinya tobat, ketemu guguk haus, minta minum, segawan pengen minum tapi gak bisa ngambil air, sumurnya dalam. Akhirnya pelacur ini turun ke dalam sumur, ambil air, dia belikan dulu untuk anjing tersebut karena menghargai ini nyawa. Ininya nyawa. Hasilnya apa? Meninggal itu perempuan karena kehausan.
sama Allah Ta'ala, semua dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Karena ujung-ujungnya, akhir usianya husnul khotimah, amal soleh. Tapi ya coba tiru. Nah, cerita ini Kanjeng Nabi ngono, gak apa-apa, saya tak jadi pelacur kampus, lumayan bisa membantu orang tua, kan niatannya bagus, jadi anak yang soleh, solihah, mau bantu orang tua. Dua bulan kemudian masuk berita, ditemukan terkapar di kamar kos pertama pasangannya dalam keadaan tercekik tidak bernyawa. Na'udzubillah min dzalik. Berita-berita model begitu ada enggak? Ada. Paham maksud saya ya? Maksud saya, jangan batasi kemampuan yang maha kuasa dengan logika. Meskipun logika itu ya enggak salah. Logika itu enggak salah, tapi dalam makam berdoa buang semua kata-kata enggak logis, buang. Sebab kamu lagi minta sama Allah. Allah maha bisa, Allah maha kuasa, Allah maha mampu, Allah maha hebat, Allah maha kaya, Allah maha merdawa, maha dermawan, Allah maha mengayakan. Saat kamu minta, berarti kamu lagi ngaku dan sadar, Gusti, aku gak iso apa-apa. Ya Allah, aku gak bisa apa-apa. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Ya Allah, aku milikmu. Aku sekarang minta tolong ya Allah, aku pengen punya mobil satu lagi. Namanya mobil itu adalah apa ya? Mau ngarang dungo kok? Iya. Merek mobilnya Toyota Fortuner, warna hitam ya Allah, baru, gak pakai susah payah. Waktu dungo ngene iki jane utangi wakeh. Gak duit-duit, temennya nyadar no, kangkang no stres ojo kebacut, stres ojo kebacut, sadar, utang warung ngarep burung bawa bayar, kok jaluk mau mobil, jawab, kan Allah maha memberi, nanti kalau aku diberi mobil kan hutang lunas, ya masuk akal ya, iya, lah caranya gimana, jangan tanya sama aku caranya. Loh kok gak boleh tanya sama kamu? Lah yang ngasih siapa? Allah. Ya tanya sama yang ngasih, nanti cara memberikannya bagaimana? Masa aku yang disuruh nanya, ya Allah nanti mau ngasih saya caranya gimana? Kan kurang ajar. Paham? Makanya Nabi Musa alaihi salam ketika terbentur pada problem menjanjikan Bani Israel diajak selamat. Bani Israel diajak selamat, diajak pindah negara. Bayangkan nih, pindah negara dengan jaminan kehidupan yang lebih baik dan keselamatan. Dibawa ini kaumnya, yuk ikut tinggalkan Fir'aun Mesir, kita pindah. Berangkat. Wah, semangat. Wah, di bawah bimbingan Musa, kita akan hidup lebih baik, kita akan selamat. Fir'aun kerungu, ngamuk. Bayangkan nih, Fir'aun tuh gak ngamuk sudah medeni, apalagi Fir'aun ngamuk. Fir'aun tuh pernah marah, yang marah hebat itu terhitung disebutkan 3 kali. Yang pertama marah ketika dengar ada bayi laki-laki yang akan mengalahkan dan menghancurkannya, maka Fir'aun mengultimatum seluruh bawahannya untuk mendata setiap wanita hamil dan memata-matai, didata dan dimata-matai, begitu lanang pateni. Luar biasa ya. Yang kedua, ketika tukang sihir seluruh negeri, dikatakan tuh jumlahnya sekitar 70 ribu tukang sihir, tafsir macam-macam ya, dikumpulkan, suakeh gitulah ya, banyaknya luar biasa dikumpulkan untuk melawan satu Nabi Musa alaihissalam. Dijanjikan, kalau kamu menang, saya jadikan menteri, saya jadikan pejabat, saya jamin kehidupan, saya jadikan penasihat, sponin makmur, kalau kamu bisa menang lawan Musa. Subhanallah, tukang sihir itu kalah, kemudian masuk Islam semua, ngamuk Fir'aun.
maka kalian akan saya hukum mati semua. Oh gak masalah, silakan hukum mati. Hukum matinya gak nanggung. Gimana itu? Kaki kanan diputus, tangan kiri diputus, dan kebalikannya, kaki kiri diputus, tangan kanan diputus, kemudian diikat di pohon-pohon sepanjang jalan, dibiarkan darahnya menetes dalam panas sampai habis dan mati dengan cara seperti itu. Ngamuk tuh Firaun. Yang ketiga, ketika dengar rakyatnya diajak pindah sama Nabi Musa, lo bayangin lo, saya presiden, terus dengar kok satu banser ngajak sak negoro pindah, saya marah enggak? Lulu, rakyatku dijak pindah, kurang ajar ini, sopo wong ini, ngamuk ini Firaun, rakyatnya diajak pindah, marah, mengeluarkan semua senjata tercanggih, kendaraan tempur terhebat, jenderal-jenderal, prajurit-prajurit khusus terbaik dikeluarkan. Firaun yang enggak pernah keluar istana ikut berangkat mengejar Nabi Musa dan rakyatnya. Nah, sama Allah Ta'ala dikasih masalah, jalan buntu, enggak punya kapal, ketemu laut. Jenengan beripun, enggak punya kapal, ketemu laut, sementara calon penumpang ribuan, beripun. Wah, itu kalau saya dan Anda mungkin langsung pegang mic khutbah. Wahai rakyat Mesir yang berbahagia, Anda sudah punya cita-cita mulia menyelamatkan diri dari Firaun. Sampai pada kenyataan laut di hadapan kita enggak bisa kita tembus, dan Firaun di belakang dengan bala tentara kuat mengejar kita. Maka pilihan kita tidak ada lain adalah hidup mulia atau mati syahid. Maju, hajar Firaun, terus kita nyebur ke laut. Ya, stres nih panglimanya ya, bunuh diri, kocar kacir itu masyarakatnya, kan gitu, bingung. Saat itu Nabi Musa dihadapkan pada pilihan yang sama, ngadepi Firaun. Nabi Musa ini dididik sama Firaun dari bayi loh, dengan pendidikan, semua pendidikan calon raja ada pada diri Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu manusia yang paling paham tentang Firaun, strateginya, caranya. Maka mudeng, ini Bani Israel tak ajak perang lawan Firaun mesti yontek, tapi jegur laut mau berenang sejauh berapa mil mati. Bani Israel juga paham iki Firaun ngamuk, ini kalau kita depin kita juga mati, lebih baik kita protes sama Musa. Hey Musa, mana janjimu, mana janjimu? Judulnya tagih janji. Kondisi genting, Nabi Musa ditagih janji. Mana janjimu? Mana janjimu? Nabi Musa memberikan jawaban enggak jelas. Buat Bani Israel jawabannya enggak jelas. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Aja khawatir, tenang no pikirmu. Allah bersama aku. Nanti sasa, nanti Yahdin, Allah akan ngasih saya petunjuk nanti. Kalau jenengan jadi umatnya Nabi Musa, kira-kira gimana? Wah, Musa wis gak waras iki. Saya yo melayu yo. Selamatkan diri masing-masing. Dadah, kita mufarokoh. Ya ganti pimpinan. Dah, selamatkan diri masing-masing. Ini udah stres iki Musa iki gak duwe solusi. Masa solusinya Allah bersama aku nanti, gak duwe solusi. Gak punya perencanaan, gak punya strategi. Miturut Bani Israel, Bani Ngeyel. Tapi begitulah orang yang beriman, gak pakai logika. Logikanya ya mesti ya mati ngadepi Firaun, mati ngadepi laut. Yang dipakai apa? Iman. Minta sama Allah, sayahdin, nanti Allah ngasih petunjuk, Allah bersama aku. Artinya aku sudah minta tolong sama Allah Ta'ala, yus enteni wae, pasti ditolong, yang kutunggu petunjuknya. Allah ngasih petunjuk jelas, tapi buat kita enggak jelas. Lawang musuhnya laut sama Firaun dengan bala tentara lengkap kok, solusinya tongkatmu pukulkan ke laut. Klenek atau enggak klenek ini?
solusinya enggak jelas itu. Pukulkan tongkatmu ke laut, kan solusi yang enggak masuk akal, logis enggak itu? Air dilawan sama kayu, logis enggak? Ya enggak. Kalau dikasih kapal, logis. Dikasih senjata atau minimal, hei Musa, bawa tongkatmu, hajar Fir'aun. Dengan satu tongkat ini, hajar bala tentaranya. Hidup mulia atau mati syahid. Itu masih masuk akal. Betul ya? Masih ada kemungkinan. Satu lawan seribu, ya kemungkinan mati. Tapi kan ada kemungkinan. Tapi Allah ngasihnya enggak itu. Allah ngasihnya yang enggak masuk akal. Makanya kalau sama Tuhanmu jangan pakai akal. Justru ketika kamu terbentur pada sesuatu yang akal enggak bisa mencerna, kabar gembira akan datang solusi yang membuat manusia kaget. Wah. Betul kan? Buat manusia kaget. Ya seperti alhamdulillah negara kita ini selesai pilpres. Orang bayangkannya nanti bagaimana? Oh, nyatanya alhamdulillah adem ayem. Insyaallah terus adem ayem selama-lamanya. Amin. Betul kan? Solusinya enggak ada solusi. Menang tok selesai. Adem dewe, betul kan ya? Adem sendiri selesai. Ternyata Allah teduhkan hati masyarakat. Wes, golek duit. Kesaruwet. ngurus anak, ngurus bojo, kloni bojo, udah kan begitu. Sing ngaji, ndonga, kan begitu kan? Didinginkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak pernah ragu terhadap negara kita, enggak pernah ragu. Kenapa? Indonesia iki gudange wali, wis to, tenang kok. Enggak pernah ragu. Para wali itu enggak pernah tidur di saat kita tidur. Loh, kalau kita kan jago tidur. Kalau para wali kan jago melek. Makanya kalau mau tidur dongo, wahai para wali, kutitipkan negara ini kepadamu. Seturuh menghormati beliau-beliau yang melek. Tolong doakan kami, jangan lupakan kami dalam doamu. Ya Allah, beri kami berkahnya wali-wali yang berdoa di malam hari ini. Ya Allah, izin aku pengen tidur. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Turu petang jam 5 jam, tangi-tangi subuh mentek. Subuh mau habis, tapi banyak orang soleh yang mendoakan. Pukulkan tongkat mau ke laut, tuk. Hasilnya apa? Lautnya belah. Solusi itu belum. Coba kalau Anda jadi umatnya Nabi Musa, terus Nabi Musa bilang, silahkan jalan. Ayo jujur. Jalan atau mikir? Iki banyu loh. Nyebrang. Oh, nyebrang kretek rodok krek-krek mikir kok. Ini nyebrang. Nyebrang laut kanan kiri air yang gemuruhnya luar biasa. Seperti gunung yang sangat azim besar. Mikir loh. Jalan tapi itu. Kayak contoh sama Nabi Musa, ayo kelop-kelop barang, tapi gak bakal kelop, tenang aja, jalan. Kira-kira itu sudah menghentikan Fir'aun belum? Belum, lowong jalurnya masih sama kok, track GPS-nya itu gak berubah. Kecepatan Fir'aun semakin tinggi, kecepatan Nabi Musa dan kawan-kawannya tidak berubah, kakek, nenek, perempuan, pelan-pelan, gak mungkin yang tua-tua ditinggal, ya, jalan kaki, gak berubah. Muncul solusi yang kedua, apa? Kendaraannya ditahan sama Allah Ta'ala. Kendaraannya kuda. Kudanya disuruh bedal. Woy, kuda punyanya Allah kok. Kuda, bedal. Perintah malaikat, perintah Allah Ta'ala. Sindekodawo. Kuda nurut. Fir'aun bingung. Ini kuda ini apa? Urusan. Yembung. Kagel maju. Lapi, yembung. Lah terus solusinya ya tunggu sampai kudanya mau jalan. Tidak bisa. Begitu Nabi Musa selamat, sampai ke tepi semua selamat, semua anak buah udah merapat, sudah oke. Okay. Sama Allah Ta'ala kuda kembali normal. Wah, semakin bernafsu.
ketokan tambah cedak, tambah cedak, tambah cedak, padahal sampai titik tengah. Allah bilang sama laut, balio, entek. Ternyata kerajaan terhebat dengan raja yang belum pernah tertandingi sampai hari ini, karena sampai hari ini raja yang paling zalim pun tidak berani ngaku jadi Tuhan. Baru satu-satunya raja yang berani ngaku Tuhan itu Fir'aun. Betul kan? Kelelep, kalahnya cuma sama kayu. Di tangan manusia yang tidak berpegang pada logika, tapi berpegang pada Tuhan yang maha kuasa. Makanya kamu kalau doa jangan pakai logika. Pakai apa? Iman. Minta Allahumma, Allahumma, Allahumma. Jenengan kalau tahu doa saya habis sholat, wah, ini doa super manja. Ojo mbok tiru yo. Nanti kalau banyak permintaan yang sama kan doa saya jadi kurang terkabul. Mungkin selama ini saya dunia ini sing moco dunia ini gak akeh gitu. Jadi mudah dikenali ya. Nah kalau banyak kembarannya, angel tuh dikenali. Itu mobil siapa ya? Oh pasaran. No. Mobil sejuta umat. Parkir bingung boleh ini sing di. Tapi nak no mobilmu welek dhewe gitu ya. Longko welek dhewe, parkir mesti gampang niteni. Enggak ada kembarannya, betul kan ya? Welek longko itu kalau mau dijadikan indah dirubah kalimatnya. Apa? Barang antik, Pak. Paham? Boleh saya guyon dikit? Ada seorang pria punya dua istri. Ya, istri muda dan istri lama. Apa dia ngomong sama temannya? Ya, kalau istri saya yang muda itu istri baru. Lagi yang lama barang antik. Istri kalau barang antik tuh mulia, harganya mahal. Tapi kok dibilang bojomu sing tuwa ndi? Rena to. Enggak enak to? Ndak. Itu bukan tua, tapi klasik. Tua sama klasik bedanya apa? Kelas. Kalau tua jadinya, kalau klasik mengalahkan yang muda. Betul ya Mbak ya? Modern sama klasik pilih mana? Klasik. Maka sekarang di mal-mal tuh lampu-lampu yang laku, lampu yang modelnya kuno-kuno gitu, kayak bohlam yang bening gak cetok gitu ya, itu tambahlah laku. Tempat ngopi yang paling laku tuh yang kuno, betul ya? Iya, temboknya mbok cekel ambrol, laku itu. Aneh, yang temboknya atas-atas begini gak laku. Maka berbahagialah kalau kamu nanti jadi istri tua klasik, dan semoga tidak ada istri muda. Amin. Aminnya gak niat. Mbak, sudah pernah doa belum? Belum. Ya, jadi kalau doa jangan pakai logika. Siap doa? Kalau lagunya Agnes Monica itu apa? Cinta ini kadang-kadang. Nah, gantian gue kalimatnya. Doa ini selamanya tak perlu logika. Loh iya, tak perlu logika. Doa itu enggak perlu logika. Itu satu contohnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian contoh yang lain. Ya contoh yang lain. Sayyidatuna Maryam alaihi salam. Perempuan hamil, lapar, haus, minta makan, minta minum sama Allah Ta'ala. Apa wahyu Allah? Nah saat itu Sayyidatuna Maryam lagi berteduh di bawah pohon kurma. Kata Allah Ta'ala, batang kurmanya pegang, goyangkan, nanti buahnya jatuh. Saya mau nanya, wahyu Allah ini logis enggak?
logis menurut Allah, enggak logis menurut kamu. Makanya jangan berusaha melogikakan Al-Quran. Sorry bro, Instagram mati, artinya saya bicara udah 1 jam, gak kerasa kebangetan. Boleh dilanjut? Sebentar, menanti ya pemirsa, mohon maaf ada jeda karena Instagram mati udah 1 jam. Kita lanjutkan kembali. Sayyidatuna Maryam alaihissalam disuruh goyangkan batang kurma, nanti buahnya jatuh. Ini wahyu Allah, ini gak logis menurut manusia, logis menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Makanya kamu jangan memaksakan diri melogi-logikakan Al-Quran. Al-Quran harus sesuai akal manusia. Salah, akalmu harus sesuai Al-Quran. Al-Quran harus sesuai pengetahuan. Salah, pengetahuanmu harus sesuai Al-Quran. Paham gak? Kan sekarang ada aliran-aliran model begitu toh. Jadi umat Islam dibuat bingung sama aliran gak cetoh gitu. Ini Al-Quran gak sesuai sama akal ini. Gak logis ini harus logis ini. Jadi ayat ini gak bisa dipakai lagi nih, ayatnya udah gak logis. Masya Allah, ki sing ngomong ki jeglek ke wabi. Maksud wahyu Allah gak logis kan ya, ngawur kan. Jadikan akalmu mengikuti Al-Quran. Jadikan ilmumu mengikuti Al-Quran. Kalahkan dirimu di hadapan Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala. Maka sahabat Kanjeng Nabi kalau yang disebut wahyu Allah tunduk semua. Sekarang logika minggir-minggir, logika minggat, bukan tempatmu di sini. Ini wahyu Allah, gak butuh logika. Yang dibutuhkan iman. Yang dibutuhkan iman. Nah saat itu Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu wanita yang imannya pol, gak kakean mikir. Nah coba jenengan disuruh sama Pak Yai, Pak Yainya ngomong jenengan laporan, Yai saya mau ngelamar calon istri Yai, tapi saya gak punya duit Yai. Yainya bilang, itu loh tiang masjid, tolong kamu goyangkan, nanti akan berjatuhan itu uang dari atap. Mesti ngomong, Yai ngembe, Pak Yai ngenyek. Ya, kalau bahasa Indonesianya ngenyek itu ngapa itu? Ngebuli. Ngenyek dalam arti yang seperti itu ya. Ini Pak Yai lagi bully saya ini, ngerjain ini. Masa tiang masjid suruh goyangkan, wah aku ya kuru. Banser 50 gak goyang kok. Soalnya meneh aku kuru, ini loh tiang, coba banser 50 kumpul goyangkan tiang ini bisa enggak? Bisa, bansernya yang goyang. Namanya menggoyangkan kan harus goyang, betul kan ya? Gak iso gak goyang, tapi menopel, iya aku singgo bahagu. Tiangnya tetap tidak bergerak, gak bergeser. Allah Ta'ala yang maha tahu, yang maha hebat, yang maha bisa, yang maha kuasa ngomong kepada hambanya perempuan lemah hamil, goyangkan batang kurma, buahnya nanti berjatuhan. Hambanya enggak ngomong begini, Gusti mbok kasih solusi lain. Ya Allah, ini kan yo pekerjaan berat, perempuan masak goyang batang kurma, kapan nobai? Udah lapar, haus, lemah, masa goyangkan batang kurma? Ya Allah, mau ngasih solusi yang logis. Nah, kurang ajar. Ngawur itu. Sayyidatuna Maryam alaihissalam mukminah yang luar biasa. Dari kecil sudah dilatih dengan keimanan. Enggak kakean mikir. Langsung pegang batang kurma, goyangkan. Goyang, ya enggak. Sementara didemok.
Kan yang dijudul suruh menggoyangkan, bukan suruh membuat batang kurma bergoyang. Pahami itu wahyu Allah. Huzi, kamu berusaha menggoyangkan. Perkara goyang gak goyang bukan urusanmu. Subhanallah, pegang batang kurma, diusahakan digoyangkan, tidak bergoyang, tapi buahnya berjatuhan. Kenapa? Allah yang menjatuhkan. Allah yang menjatuhkan. Jangan pakai logika. Saat kamu doa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, enak enggak ini? Enak. Tapi kalau usaha pakai logika. Usaha enggak pakai logika melanggar syariat. Karena syariat itu pakai logika. Logikanya syariat yang saya maksud ya, bukan logikanya manusia-manusia, karena beda logikanya orang sekolah umum sama logikanya santri, beda. Logikanya orang sekolah umum minum teh bekas kiai jijik, apalagi kiainya flu, habibnya flu, jijik bekas pak kiai, apalagi kalau habibnya giginya lobang-lobang, mungkin itu mulutnya bau. Logikanya orang sekolah, ojo lo, mambu lo, bakteri, virus tersebar. Logikanya orang sekolah. Logikanya santri lain, masya Allah, turahan pak yai barokah, ditum konco nih. Akhirnya bukan turahan pak yai, turahan pak yai terkontaminasi santri. Tapi disebut apa? Barokahnya tambah banyak, betul kan? Beda. Makanya kalau bicara logika, logika siapa dulu? Logika manusia umum atau logika syariah? Logika Nabi Muhammad SAW. Maka jangan melogikakan logikanya Nabi dengan logika umum, gak kepake. Bukan apple to apple gitu loh. Paham gak? Apple to apple paham gak? Nah, punyanya Android. Podo, saya juga pakai Android. Kan biasanya kan apple to apple, kalau membandingkan apple ya sama apple, jangan apple dibandingkan sama Android, kan gak nyambung, betul kan ya? Mau orang gulat saja ada kelasnya kok, angkat besi ada kelasnya. Nah, kalau usaha kamu pakai logika syariah. Contoh, pengen selamat, maka kamu jangan loncat dari hotel bintang 3 lantai 10. Kamu kemudian berdoa, Allahumma beri aku keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tak mengenal logika. Allah bisa menyelamatkan aku. Mencolot, kemungkinan besar mati. Dan itu terhitung bunuh diri. Karena syariatnya melarang seseorang mencelakakan diri, karena syariatnya itu lantai tinggi, jatuh tubuh kamu tidak kuat, gak boleh seperti itu, paham ya? Tapi kalau kamu kepepet, lain urusannya. Di oyak penjajah, di kamar hotel lantai 10 mau ditembak sama dulu Belanda misalnya ya, sama Belanda atau Jepang, udah kepepet tinggal ditembak, pilihannya ada dua, menerima peluru mati atau loncat ada kemungkinan hidup, kan begitu. Nah, di situ langsung bismillah, Allahumma selamatkan aku. Ding, cus, selamat. Selamat. Doa tak mengenal logika. Tapi kalau kondisi normal ya aja ngono. Paham maksudnya ya? Kamu harus bisa menempatkan diri, berjalan sesuai syariat, berdoa gak pakai logika. Misalnya pengen sugih, gak duit-duit, Allahumma beri aku rezeki yang melimpah ruah, yojok turu. Berdoa semaksimal mungkin, usaha saisomu. Bisanya apa? Jaga parkir, ya jaga parkir. Bisanya apa? Jual pisang goreng, ya jual pisang goreng. Nanti Allah akan mewujudkan doamu dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kamu jual pisang goreng. Kamu jual pisang goreng untuk sukses mungkin gak sukses-sukses, mungkin ya kan? Tapi ketika kamu jual pisang goreng
Lah kok kebetulan pembelinya itu adalah seorang saudagar punya anak perempuan cantik jelita, bingung cari mantu. Ngobrol, "Dik, enggak kuliah." "Kuliah apa?" "Kok jual pisang goreng?" "Ya, karena orang tua saya tidak mampu membiayai, Pak." "Terus alhamdulillah berkat jual pisang goreng ini saya bisa biayai kuliah dan dikit-dikit bantu orang tua, Pak." "Cita-cita kamu apa?" "Saya ingin bahagiakan orang tua dengan semua kemuliaan dunia yang ada dan kemuliaan akhirat yang disediakan Allah Ta'ala." "Begitu, Dek?" "Ya, iya." "Dek, bisa kirim pisang gorengnya 5 tandon ke rumah saya?" "Oh, bisa, Pak, bisa." "Alamat, Pak." "Ya, ini alamatnya. Ini nomor telepon saya. Silakan." Masya Allah, mempekerjakan teman-teman sak kampus yang nganggur. "Nih, ewangi goreng. Gaji ini piro?" "Setelah sak gorengan 1000 Masya Allah. Berangkat setelah itu bawa nih pisang 5 tandon goreng ya ke rumah alamat. Ternyata yang bukakan pintu, ngeglek, pisang goreng lupa. Masya Allah, iki widodari demit apa menungso? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mau cari siapa?" "Betul, ini rumah Bapak Fulan." "Betul, beliau ada." "Oh, ada. Dari siapa?" "Fulan." "Oh, kamu orangnya?" "Iya, sudah ditunggu Bapak saya. Silakan masuk." Masya Allah, duduk. "Dek, iya, dah mulai besok kamu gak usah kerja pisang goreng. Ini hari terakhir kamu jualan pisang goreng. Ini mau saya kasihkan jamaah masjid pengajian. Ya, kamu hari ini mulai jadi karyawan tetap saya. Kerjanya apa, Pak? Wong saya ini gak bisa apa-apa, bisa goreng pisang. Kerjanya cuma satu, ngapa? Nemenin saya." "Terus saya suruh ngapain?" "Cuma nemenin toh. Gaji saya berapa, Pak? Cukup gak bayar kuliah? Beli kuliahnya juga bisa." Masya Allah, coba pikir, siapa siap? Udah nemenin yo, bapaknya ini. Seminggu, 2 minggu, ya kan ngetes tuh calon mertua kok ya, dites. "Dek, ya sudah genap saya ini menguji kamu. Kamu lulus. Maksud bapak bagaimana? Kamu tahu putri saya kan?" "Tahu, Pak. Cuman saya ya nggak berani, Pak. Namanya juga putri bapak. PN. Maksud bapak PN bojo. Terus zaman sekarang cari pria yang bisa dipercaya susah. Dan baik seperti kamu itu ojo gemede ya. Tapi asih angel, angel. Nah, kamu termasuk pria beruntung. Wes PN, ya. Ya, saya mau ngajak kamu ketemu orang tuamu, ya. Orang tuamu biar ngelamar anak saya. Sudah formalitas. Masa aku sing ngelamar? Oh, siapa? Nikah." "Ya. Setelah itu bapaknya, ini perusahaan saya semua sak Semarang, PN." Masya Allah. Datang ke kampus beda, dosennya hormat. Kenapa? Sing duwe kampus ki bapak ide. Beda. Gara-gara apa? "Allahumma ya Allah, beri aku rezeki berlimpah ruah, isone dodol pisang goreng. Allah ngasihnya lewat pisang goreng, tapi enggak jualan pisang goreng, ketemu sama yang beli pisang goreng." Paham? Makanya Nabi bersabda sallallahu "Silaturahim itu akan memperluas rezeki." Jangan bawa pikir marani Pak Dim mosok rezekiku tambah. Nanti kalau kamu yakin silaturahim memperluas rezeki, ketika kamu jalan mau ke rumah Pak D, Allah akan beri kamu rezeki. Jelas? Jadi sekarang pemahamannya sempit atau tambah luas? Dah, jangan keluasan. Nanti kalau keluasan jenengan pinter gak mau ngaji sama saya. Jadi biar makom kita jelas, kamu rodok bodoh, aku rodok pinter. Guyon-guyon. Begitu kok dimasukkan hati. Jangan nih pemirsa, ini saya bercanda, ini malam saya ngantuk, teman saya juga ngantuk. Kita perlu melek, betul kan? Ya, perlu melek dan perlu kata kunci untuk diingat-ingat. Habib pinter, Habib Novel rodok pinter, aku rodok bodoh. Syarat orang cari ilmu harus begitu. Harus menyadari dirinya bodoh dan yang bicara itu insyaallah lebih pinter. Syarat yang ngajar enggak begitu. Kalau saya ngajar, saya melihat aku paling bodoh, kamu lebih pinter. Makanya aku harus bisa menyajikan yang baik. Kenapa? Di depan finalis-finalis ini aku malu kalau enggak baik.
paham? Masuk Pak Eko? Betul lah. Iya, emang harus begitu. Oh, pengajar kok di depan yang diajari merasa pinter, akhirnya meremehkan yang diajari, gitu kan ya? Akhirnya nggak bisa menyampaikan yang maksimal. Dia merasa ora level, ora tekan, serah paham. Akhirnya yang disampaikan nggak cetok. Tapi kalau saya menganggap ada ini orang-orang genius, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, orang-orang soleh, aku harap ngomong wedi, kena keliru, waduh rekoso aku, repot. Iki nek nganti war ora apik, waduh isin aku. Ini orang-orang yang luar biasa. Akhir saya akan berusaha minta sama Allah, ya Allah, jangan permalukan aku di hadapan hamba-hambamu ini. Itu. Paham? Tapi kalau jangan ngaji sama saya, kudu mikir Habib Novel pinter, aku bodoh. Pak Yai pinter, aku bodoh. Gus pinter, aku bodoh. Syaratnya santri begitu. Santri keminter berarti bodoh. Santri pura-pura bodoh berarti pinter. Pura-pura bodoh ki angel lho. Wangel. Kalau gaya pinter gampang. Pura-pura bodoh itu angel. Dah, terima kasih. 1 jam setengah. Doa. Doanya enggak masuk akal weh. Praktek sisan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan anak keturunan kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia bahagia akhirat. Khusus malam hari ini ya Allah, saya Novel bin Muhammad Ali Drus minta hutang 7M-nya lunas enggak sampai 3 bulan. Pembangunannya selesai enggak sampai 3 bulan. Rezeki berlimpah ruah datang dari segala arah, dan bulan ini ya Allah, beri saya mobil 1 lagi, Fortuner hitam baru ya Allah. Yang mengaminkan beri, tapi jangan bulan ini ya Allah. Amin. Nah, kalau semua dapat bulan ini kan barangnya enggak ada. Permintaan terlampau banyak, stok di Toyota mungkin terbatas. Jadi bulan ini saya duluan ya. Boleh toh? Kayak-kayaknya duit-duit menoleh. Justru karena enggak punya duit minta. Ya, enggak punya duit minta. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan mas-mas yang pengen melayar, mbak-mbak pengen melamar, mbak-mbak diberi kemudahan dalam melamarnya. Amin. Dan mbak-mbak yang menyimpan cinta kepada mas-mas, mudah-mudahan mas yang dicintai jadi suami yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan yang nganggur jadi kaya enggak pakai susah. Amin. Mesti mulai mikir, Bib, nganggur kok sugih ki piye to, Bib? Ini jangan pakai logika. Doa. Ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, beri kami semua ya Rabb karuniamu min fadlik, min karamik, min judik, min ihsanik, min rahmatik ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin wa Ya Mujibas Sailin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Gitu caranya doa. Paham? Ojo kakean mikir, masa doa mau beli motor aja doanya mikirnya 2 bulan. Allahumma, saya minta motor ya NMAX terbaru. Tapi itu kelihatannya susah ya Allah. Ya seri di bawahnya ya Allah. Yang bekas saja ya Allah. Tapi itu kelihatannya juga budget enggak cukup ya Allah. Jadi pokoknya Yamaha ya Allah. Ini doa enggak cetok. Kalau doa minta yang enggak masuk akal, nanti dapat insyaallah. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap panitia dan teman-teman semua, khususnya Banser yang membuat saya berjalan lebih nyaman. Karena mbak-mbak mohon maaf, di sini banyak pria-pria yang menakutkan. Masa tangan saya digerayangi. Aku masih normal,
aku laki-laki, sesama laki-laki jangan saling menggerayangi. Jadi tolong nanti pulang gak usah salaman ya, pakai hati, saya pengen nyupir ya, tadi saya ngantuk, saya pengen nyupir, sekarang udah seger berkat jenengan semua, sekarang seger. Jadi gak usah salaman, salamannya pakai hati. Dan yang main ke Solo Jumat malam Sabtu jangan lupa ke Masjid Ar-Raudhah ya. Dan nanti kalau ada santri weekend episode keempat segera daftar. Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, Jumat sore masuk, Sabtu Ahad selesai. Gratis semuanya. Tapi jangan nanya, "Bib, diongkosi apa tidak?" Keterlaluan. Ya, keterlaluan. Mangga to dewe mulya dewe. Sampai sana pokoknya tenang, makan, minum, tidur semua disiapkan. Gratis. Tapi daftar, check in dulu. Ya, namanya orang nggak daftar kan, ya nggak bisa ya kan. Isut dulu tiket santri weekendnya. Nanti Anda akan mendapatkan nomor kasurnya. Ya, akan tidur di tempat yang nyaman. Tapi mungkin belum bisa senyaman nanti. Sekarang karena tempatnya masih terbatas, pembangunan asrama lagi dibangun untuk yang putra. Kemudian pembangunan juga dijalankan, pembayaran hutang juga mulai dicicilkan, karena hutang saya 7M titik toh ya, titik ongkop itu ya. Setiap Jumat malam Sabtu di Masjid Ar-Raudhah itu kalau ada infak itu kalau dihitung ya infak, saya udah buat peraturan dilarang menyebut angka juta, nggak boleh. Jadi kalau sumbangan terkumpul 700.000 kita nyebutnya 700 miliar. Kalau 1 juta kita nyebutnya 1 triliun. Biar apa? Biar telinga saya dan teman-teman saya itu biasa mendengar angka besar. Jadi orang kagetan. 7M, 7M cidik. Berarti cuman berapa itu? 700.000. Jadi kalau 700.000, 700M. 1 juta, 1 triliun. Enak atau? Nah, jangan nanti kalau beli motor, berapa harga motor misalnya 10 juta ya, berapa harga motornya 10 triliun, motornya harganya kok 700.000, berapa harga motornya 700 miliar. Biar apa? Biar buat jenengan tuh dunia kecil, dunia kecil mainannya udah miliar triliunan padahal ratusan ewu, ngono lho, paham gak? Nah, iya, jadi utang 7 triliun memang betul, 7M ya, hutang 7M memang betul-betul 7M, tapi nanti di kepalamu, di hatimu itu kecil. Nah, itulah namanya permainan mengecilkan yang besar. Jangan membesar-besarkan yang kecil. Don't sweat the small thing. Judul buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus Habib Novel.